sekitar kita, kiri kanan dikelilingi oleh persawahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Gigi, dimanapun Anda berada. Pada hari ini kita berada di Tanah Lapuk dan akan menuju ke area Tanah Padang. Nah, inilah suasana desa Talaspuk ya, yang berada agak di pojokan ini ya. Masih di wilayah Kecamatan Talang Padang. Nah, ini kita sampai di pertigaan ya. Di pertigaan ini yang ke kiri ini menuju arah Sumanda dan yang ke kanan menuju arah Talang Padang. Ya, perjalanan dari Tanah Sepuh ini menuju Tanah Padang menempuh waktu sekitar 10 menit ya. Perjalanan santai. Tapi kalau agak digas ya paling sekitar ya, 5 menitan lah. Ya, sini suasananya masih sangat asri ya. Masih daerah pedesaan dan masih sangat sejuk. Belum banyak polusi. Dan di sini dikelilingi oleh perkebunan dan persawahan. Sekitar kita kiri kanan dikelilingi oleh persawahan. Banyak jalan berlubang. Ya, sebagian sudah pada panen ya, dan masih ada beberapa yang belum dipanen. Ya, Gunung Tanggamus terlihat dari sini ya. Biasanya kalau mendung ini nggak terlihat. Ya, buat sahabat GG, terima kasih ya yang senantiasa mendukung channel GG. Dan bagi yang baru saja menemukan channel ini, jangan lupa dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe. Ini jalan banyak berlubang. Kalau musim hujan sini terendam ya. Bisa ditabur ikan buat mancing. Becek parah ini. Nah, ini di depan kita memasuki desa Bandongan ya. Dusun Bandongan. Jalannya lumayan parah di sini ya.
Bahaya sekali itu. Untung di jalan desa ya. Kalau di jalan raya, anak kecil palanya keluar itu sangat membahayakan. Nah, ini kita tembus di depan GSG ya, atau di samping Topmar Mekar Barokah. Yang ke kanan itu ke arah Bandar Lampung dan yang ke kiri itu arah Kota Agung. Ini kita tembusnya di sini. Yang ke kanan itu Bandar Lampung. Dan yang ke kiri itu ke arah Kota Agung. Kita ambil ke kiri ya. Ini Topmar Mekar Barokah. Ini pasar pagi sepi. Pasar pagi ini ramenya kalau jam 2 malam ya, jam 2 pagi itu rame, aktivitas pedagang sudah mulai. Kantor Camat Palang Padang. Kita lurus, kalau ke dalam itu ngambil ke pasar ya. Mungkin lurus saja. Kita sampai di Alfa Banding Agung, kita ambil ke kanan ya, menuju Sinar Banten. Kanan itu ke pasar, ini kita ambil yang ke kiri menuju arah Sumberjo atau ke arah Kalibening. Jembatan Merah ya. Terkenal sudah Jembatan Merah. Sayang di bawahnya adalah tempat pembuangan sampah liar. Pertigaan Sinar Banten ya, kanan Sinar Banten bawah tembus lapangan Tangsi, yang ke kiri ini lurus kita bisa tembus ke Sumberjo. Oke, sampai di sini saja dulu perjalanan kita. Terima kasih buat sahabat-sahabat yang sudah menemani ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.